biasa secinta satu sepintas. Jangan terlalu menekan rasa karena kalau saya bilang silakan berbunda karena susah ya. Jangan kau berulang satra kau mendua. Cukup jaga hati biar tambah cinta karena kalau sesu bilang satra kan berguna karena susah ya. Yeah. Halo guys, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Iki dan Idon. First time banget dan kali nanti di studio, di studio ini, studio yang tidak seberapa ini dan yang panas ini ya. Yang kayak panas kayaknya yang panas ini. Pokoknya di sini nanti kita akan berkreasi. Nah, apakah akan games atau challenge atau apapun itu nanti kita buat. Kita akan di sini kita seru-seruan bareng. Nanti kita akan undang-undang teman-teman artis yang lagi hit. Amin. Nanti kalau berkembang. Oke. Okay. Amin. Lanjut hari ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang udah kita buka tadi di sosial media kita. Oke, okay. Yang tadi udah diposting di Instagram, di kolom komentarnya banyak banget itu, hampir 1000 ya. Oke, akan kita jawab satu per satu. Tapi sebelumnya ini acaranya apa dulu ya, Dok? Acaranya apa dulu? 2R ber talk show. 2R menjawab aja. 2R menjawab. 2R menjawab ini deh. Ini ada lagi nih. Menurut Aiki, Ido. Baca siapa itu? Oh, Nuning _ AP. Menurut Aiki, Ido, jadi kembar seru enggak sih? Apa malah ribet karena apa harus dimiripin? Dimiripin kembar. Enggak sih. Ya, terbiasa jadi bisa karena terbiasa. Jadi kalau bisa karena biasa. Itu, pas waktu kecil itu malah kalau enggak ada sangka lu, Dok. Enggak apa, ini style. Style, cuk. Jadi pas waktu kecil tuh malah kecarian kok. Iki enggak ada ya, aku mau pipis minta temenin gitu. Paling gitu. Tuh sampai SMP. Satu keluarga tuh 8, jadi kan banyak banget, ada yang mau pergi kerja lah, ada yang mau pergi sekolah. Kita tuh kalau udah sore, maghrib, baru pulang, baru mandi, apa enggak kena libas? Balik kau gitu kena libas kan. Tak sembahyang kan gitu, tak sholain lah gitu. Ya. Dan alhamdulillah sekarang jauh dari orang tua juga percaya sama kita. Insyaallah sholat lima waktu dijaga, bahkan sunahnya juga dikerjain insyaallah. Amin. Kalau dimirip-miripin enggak ada sih yang enggak. Dulu malah kita tuh enggak mau sama. Kan baju tuh dibuatin bapak nih. Nah, kalau memang bajunya enggak dipakai sama bapak, kalau enggak sama, udah enggak dikasih uang jajan, enggak dibuatin lagi baju. Udah pilih mana? Ya udahlah, nurut aja lah. Udah pilih mana? Ya udah, nurut aja lah. Bagian pun juga kalau misalnya nih Iki pakai baju ini nih, nah besok Ida juga pakai baju yang sama nih, dikirain orang kan satu bajunya, pinjam-pinjaman kayak barengan. Jadi kayak barengan orang ngeliat tuh, oh iya baju mereka dua, bukan satu bukan satu, ganti-ganti kan ya toh. Oke, lanjut. Najif apa nih namanya, susah banget. Fahainaila. Pernah bertengkar enggak kalian berdua? Bukan pernah bertengkar, sering. Asal bangun tidur bergaduh, asal bangun tidur bergaduh. Enggak kompak, pak. Udah lanjut. Ini pertanyaan yang dari dulu. Melani 2020215. Pertanyaan yang dari dulu banget pengen ditanyain. Ki, selama pacaran 3 tahun lebih sempat pernah putus enggak? Kalau pernah gara-gara apa? Udah, pernah dikit. Satu hari. Ini ada Irman _ apa yang menginspirasi Aiki sama Ido jadi penyanyi? Nah, ceritanya ini, Dok. Ini agak panjang sih, guys. Ini sebenarnya udah stasiun TV manapun udah membahas ini. Sebenarnya kita termotivasi sama DA1, Dangdut Akademi 1 yang namanya Bang Deswa. Ya, Bang Deswa itu rumahnya tetanggaan kabupatennya. Jadi kita tanya, "Mas, di mana rumahnya Bang Deswa? Di situ berapa lama dari rumah kita, Mas?" Satu jam aja, enggak lama. Terus kita berpikir, wah enaknya aja orang kampung jadi artis. Yaudah mak, ntar lagi kita di TV gitu ya. Jalan bercanda-canda, terus mulai Dangdut Akademi kedua. Gak tahu kenapa kita pengen ikut banget. Dan belajar lah dari situ lah, insya Allah. Belajarnya itu akademi ya, belajar saat akademi gitu. Pada saat gitu. Di asrama ya. Next. Apa sih arti K2RL di mata Rizky Ridho?
K2RL Denmark. K2RL underscore Denmark. Denmark. Itu gimana ya? Artikel 2RL itu apa ya? Keluarga baru bagi Rizky Ridho, kemudian juga kemana-mana kita pergi juga pasti ada teman-teman yang di sana. Kemudian juga pada saat kita kesusahan, bukan kesusahan aja sih, pada saat kita senang pun mereka ada, pada saat mereka kita susah juga mereka ada gitu. Dimanapun, bahkan sekarang itu K2RL Singapura lagi membentuk fanbase komunitas gitu K2RL. Jadi insya Allah nanti bulan 2 Rizky Ridho akan kesana, pasti seru banget, mereka udah pada banyak ya. Ya. Yang ngusan baju juga ada banyak banget sama Ikido. Pasti nanti kita ngirimnya pakai berkarung-karung. Pokoknya K2RL itu it's the best lah. It's the best. Pokoknya segalanya. Segalanya. Penyemangat. Penyemangat. Udah sahabat gitu juga, apalagi sekarang itu mereka itu sangat berperan penting dalam hidup kita ya dong. Ya. Apalagi sekarang dan bahkan dari dulu itu kita dapat piala itu karena mereka. Karena mereka udah itu gak jauh-jauh dari mereka, untuk mereka, karena mereka. Gitu, terima kasih K2RL sejatiku. Yeah. Next. Nih dari si Wiar Tanti, kalian saling curhat tentang pasangan masing-masing enggak sih? Enggak. Itu simpan aja, rasain sendiri. Enaknya sendiri, makanlah sendiri, pahitnya gitu. Yeah. Next. GRVCL underscore. Kalian suka berantem karena apa, hal apa? Banyak sih. Hal kecil, mau makan berantem, mau mandi berantem, mau tidur berantem, dah banyak pelakunya. Berantem semua. Dah berantem lah semua lah. Kayak Kido, kuliah di mana dan ambil jurusan apa kalau boleh tahu? Dari Rabia underscore alat DWYH. Kita kuliah di suatu universitas yang dekat rumah. Percubuana. Yang biar bisa kita terjangkau lah. Kemudian juga kita ngambil jurusannya Public Relations, kelas karyawan. Di setiap kuliahnya itu setiap hari Sabtu. Tapi tugasnya banget setiap hari. Ini hari apa sih? Dan tugas kita belum selesai. Ini hari apa sih? Minggu. Mampus, e-learning belum kerjain. Yeah. Next. Ini ada Miftahul 9307. Siapa di antara kalian berdua yang paling usil terus paling baperan? Mana ya? Kalau usil tuh siapa ya? Gak tahu sih usil, paling sama-sama sih. Kalau ada lagi moodnya bagus, usil. Kalau memang lagi moodnya nggak bagus, ya udah berantem aja terus. Yang baperan ya, yang baperan. Serbaper. Tergantung lah. Baper yang digantung. Kalau baperan tuh baperasaan kalau untuk pasangan hidup. Yeah. Next. Ada Iva underscore K2RL underscore Demak. Apa sih yang membuat Abang Rizky, Bang Ridho semangat dalam berkarir di dunia entertain, dan apa yang dilakukan Abang Kido di sela tidak syuting? Yeah. Di sela tidak syuting itu bukan syuting aja sih, manggung apa segala macam. Kita paling ngafalin lagu, terus kadang nge-gym ya. Nah, ini pas lagi semangat-semangatnya nge-gym ya, nge-gym. Nah, lagi ini juga semangatnya lagi buat video untuk YouTube. Ya. Kita semangat untuk buat YouTube. Apa yang menjadi motivasi? Menjadi motivasinya adalah mungkin orang tua yang pertama, terus mungkin untuk masa depan kita mau jadi apa nantinya, dunia entertainment tidak ya, tidak apa ya? Tidak stay di sini aja, ya, pasti ada pasang gitu ya. Terus apa yang nantinya menjadikan kita tetap berpenghasilan? Ya. Next. Ini ada Sri Wulan dari pernah mana? Pernah marah enggak? Aiki sama Dede sampai mikir pengen udahan, dan biasanya kalau marahan malas. Masalahnya apa? Kalau marahan sih pernah, sampai pernah pengen udahan, tapi satu hari aja sih. Paling lama tuh satu hari kayaknya. Masa? Udah pengen udahan tapi nggak mungkin bisa-bisa, jadi gitu aja. Next. Sabrina Devina 0819. Kapan launching single barunya I Need Your Love, dan kapan bikin video klipnya? Itu sebelum minggu yang lalu itu launching, tapi yeah, video klipnya belum. Kita masih menunggu aja dari pihak label kita, Maxi Music. Yeah. Mudah-mudahan cepat dirilis, walaupun nanti video lirik atau video yang gimana, mudah-mudahan dirilis. Next. Anhas 1204. Seberapa sayangnya Abang Rizky ke Abang Ridho dan sebaliknya? Apa ya? Kalau kamu punya adik lah, nah, saudara, gitu sayangnya. Ya sayang tuh sayang, kayak susayang. Biasa sepintar, satu sepintar. Next.
Nah, ini ada lagi nih, Dok. Tips bahagia dong, Bang Rizky, Bang Rido. Ini apa ya? Tips bahagia dari mana nih? Official Kitty Lovers Samarinda. Rido berpesan kalau tips bahagia itu jangan iri apa yang dimiliki sama orang lain. Iri boleh tadi. Tapi jadikan motivasi buat kita. Terus gimana caranya supaya dapatnya itu bisa dengan cara halal gitu. Ya, itu satu, jangan iri sama orang lain. Ya. Terus yang kedua, selalu berbuat kebaikan. Yang ketiga, sholatnya jangan tinggal. Yang keempat, selalu bersyukur. Apapun yang dikasih kehidupan sama Allah, itulah, jalanin aja. Dan satu lagi, selalu berpikir positif. Yeah. Next, Nadila Puspita. Mewarnai rambut. 25. Mewarnai rambut. Termotivasi gimana, Bang? Kalau termotivasi sih nggak ada sih ya, karena pengen ah beda lah sekali-sekali gitu ya. Dan ini juga di kampung warnanya. Udah gitu juga kita salah setting si Koko minta highlight dikasih kayak gini. Yang mana? Jadi gini. Serah kau lah. Jadi itu gini. Biasanya kalau kita ngelakuin sesuatu yang beda itu pasti dimarahin sama papa. Edah. Apapun itu. Sesuatu yang beda, perubahan penampilan yang signifikan banget itu pasti dimarahin. Yang penting dimarahin. Jangan ditindih, jangan macam-macamin. Cuman kalau rambut kan ya kalau hitam tuh baru haram. Tapi kalau memang warna-warna lain itu enggak haram. Sebenarnya kan? Dia juga marah karena memang kita bawa papanya itu ke langsung tempat salon ya. Salon, jadi dia enggak bisa marah. Dia juga rambutnya diwarnain, warnain uban. Jadi ya udahlah. Yeah. Next. Cok. Terakhir ya. Yang terakhir jelas. Guys. Udah panas soalnya guys. Thor Hafiza underscore last love. Dia Rizky itu. Ada apa nih? Dengan bulan 12. Nah, ini dia ini. Bulan 12 itu ada nyanyi. Gak tahu orang aku gak pernah bilang 12 bulan 12 apaan, gak ada. Ini sebenarnya salah tanggap nih teman-teman. Salah tanggap gimana? Bulan 12 sebenarnya ada perencanaan yang mungkin harus direncanakan. Dan nanti kita akan buka sesi pertanyaan selanjutnya di next videonya. Pokoknya tadi ada apa dengan 12? Boleh lah bocorin sedikit dong. Bulan 12 apa sih? Kenapa sih banyak banget yang bilang 12 bulan 12 ada apa sih Bang Iki, Bang Ido? Sebenarnya mau umroh bulan 12 cuma di reschedule. Bukan, ada sesuatu hal ya. Enggak lah, bulan 12 itu gak ada sesuatu sih. Perencanaan doang, nanti kita cerita tentang perencanaan Ridho seperti apa. Kok ngelepon siapa? Oh, kreatif cuy. Kita ngelepon kreatif. Ternyata lagi gue ngelepon dia. Oh, dia di belakang kamera tuh. Kalau gak tahu tanya fan buat challenge. Oke. Oke, nanti pokoknya tentang perencanaan Ido di bulan 12 ada apa, kenapa? Perencanaan apa? Kau bilang tadi perencanaan. Ada, tutup channel itu, tutup! Udah, pokoknya perencanaan apa, pokoknya nanti kita bahas ya guys ya. Pokoknya teman-teman ini studio Ido baru buka ya. Mantap kali aku. Subuh, bar! Aduh! Dia takut guys. Yaudah. Pokoknya Ikido minta masukan dari kalian, kita ya bisanya bikin apa di dalam studio seperti inilah yang sederhana yang ini. Yang kusut-kusut ini. Kita bisa berkreativitas, kita bisa berimprovisasi dalam hal untuk mengisi channel-channel YouTube-nya Ikido. Nah, pertanyaan kalian tuh seneng enggak sih ngelihat YouTube kayak gini, ngelihat keseharian kita gini, keseruan kita ini. Kasih masukan kita itu mau buat apa? Kita tuh mau games-nya apa, challenge-nya apa? Terus Ikido tuh harus ngapain di channel YouTube-nya? Kamu boleh komen di kolom komentar di bawah ini ya, guys. Oke, guys, terima kasih banyak udah ngikutin kegiatan kita hari ini. Apa kegiatan apa? Udah nonton Q&A. Udah kita hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya bermanfaat ya. Yang udah menjadi ganjalan teman-teman. Apa nih mau ditanya apa nih terjawab? Udah kita jawab semuanya. Jadi, terima kasih banyak. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya, pokoknya intinya jangan lupa
makan. Udah lupa. Pokoknya itu. No. Kembali lagi nanti ya di channel Kido. Ya, see you guys. Bye bye.